kebakaran melanda kreatif tenda bengkel las dan advertising di Jalan Gunung Suputan, nomor 64 Denpasar Barat, Senin 24 April sekitar pukul 10. Insiden itu terjadi saat pemilik bengkel sedang mudik. Kasih Humas Polresta Denpasar, AKP Iketut Sukadi menerangkan, peristiwa ini diketahui warga sekitarnya karena melihat kepulan asap dari atap bengkel. Kemudian salah satu warga memberitahu pemilik bangunan bengkel bernama Made Mulyadi, 42 tahun. Mulyadi yang awalnya berada di tempat lain bergegas ke TKP. Dibantu warga sekitarnya, dia berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Berselang 15 menit, kemudian dua mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api baru dapat dijinakkan sekitar pukul 11.50. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Diduga penyebab kebakaran karena adanya korsleting listrik. Tim Bali Express melaporkan.